Ya, jadi hari ini kita dengan sangat terpaksa membubarkan kegiatan musik yang ada di Holiday Inn. Ini kita lakukan mengingat surat rekomendasi penolakan baik dari Direktur Intelkam Polda NTB maupun dari Kapolres Lombok Barat yang intinya tidak memperkenankan kegiatan musik ini dilaksanakan. Mengingat beberapa situasi, kita tahu banyak bencana di Kecamatan Batu Layar, khususnya di Batu Layar Utara ada 5 orang yang meninggal. Sehingga kalau dari sisi empati kita memang betul-betul tidak layak. Makanya kita himbau untuk tidak melaksanakan, kita bubarkan atas nama undang-undang. Atas nama undang-undang kita sampaikan untuk tidak melaksanakan kegiatan ini. Apabila tetap melaksanakan, kami akan melakukan tindakan secara tegas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan ini dipatuhi dari kepolisian, tindakannya seperti apa, Nam? Baik, kita tempatkan personel sesuai dengan perintah dari Bapak Lombok, Kapolres Lombok Barat untuk sampai selesai ini semuanya ditutup dan sampai clear semuanya.